Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rayu. Selamat berjumpa dengan channel Dalang Temur Menteri Sragen. Moga sahabatku semuanya yang masih bersama channel Dalang Temur selalu dalam kebahagiaan, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk sahabatku semuanya, ini Mbak Dalang Temur ngajak main-main ke blok ini di kawasan Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan Tangen, yaitu di Kampung Dukuh Gendol. Ini kawantar di Gendol, ya itu kawasan ikut bawah Kecamatan Tangen. Nih kelurahan ngendi Gembuh. Kelurahan Dukuh ini ya, di Kelurahan Dukuh. Di sini banyak-banyak yaitu cerita-cerita tentang prasejarah yang ada di kawasan ini. Ini daerahnya masih alami banget. Penuh dengan tanaman tebu, tanaman tebu milik masyarakat. Dan banyak hutan-hutan juga milik negara, karena kehidupan di sini penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan berjiwa gotong royong untuk semangat kehidupan di kampung. Di sini saya mengenalkan ini ada salah satu beberapa punden yang ada di sini. Sepertinya juga ada punden ini yang sudah kundang kaloko. Ini punden yang berasal dari Pianton Demak. Ini yang dimakamkan juga di kawasan desa Gendol. Ini dari kawasan Demak, Mbah Umar Said Kakung Putri. Ini dimakamkan di sini sebagai tolak ukur prasejarah yang ada di kampung Gendol sini. Dengan penuh kegotong royongan dan semangat, keakraban, kebaikan, saling mendukung agar adanya kehidupan di perdesaan, membuktikan kalau warga sini semuanya pada baik-baik semuanya dan kehidupannya sudah murah rezeki. Banyak juga yaitu kegiatan-kegiatan di kampung seperti ini. Nah, kalau lewat-lewat jalan sini yang masuk-masuk area persawahan pertanian, ya harus penuh dengan hati-hati karena jalannya juga banyak-banyak yang harus dibenahi, becek, dan juga ini wah pokoknya ekstrim banget jalan ini. Moga-moga tak lama lagi jalannya sudah jadi bagus kembali, dan ini prasejarah yang moga-moga membawa nama harum Kabupaten Sragen. Inilah sesuatu hal yang wajib kita abadikan karena penemuan sejarah-sejarah yang membawa khasanah budaya di kawasan Kabupaten Sragen terletak di Kampung Gendol bawah Dukuh. Juga ikut akan Kecamatan Tangen. Ini juga arah perjalanan kawasan untuk semuanya yang masih bagus-bagus banget. Nah, ini juga ada rumahnya Mbah Pur, ini juga kelihatan nih. Ini seperti keluarga sendiri. Kalau main-main ke sini mesti kampir ke rumah Mbah Pur, mesti kayak wedang sugatan apa mesti enak. Lemah terus kusialah sing males ya. Terima kasih. Ini laju kita perjalanan mengenal suatu dukuh. Ini juga wah menyenangkan banget perjalanan ini. Wah, jalannya jan kinek sopir pit motor ora prigel ya penuh dengan wah rasa ketakutan juga. Namun segala sesuatu terhilangkan dengan rasa semangat dan cinta kasih kerukunan terhadap warga bersama sikat kegotong royongan. Lalu kita berjalan lagi mengenali suatu kawasan di perkampungan ini. Ya Janjos ini tempatnya. Masih alami banget. Ini ya suasana di perkampungan. Itu juga ada budi-budi yang bekas dari persawahan atau gimana itu gendong. Gendong kresek karo nggowo. Wah, jan ketok sregep-sregep. Juga kita juga sejenak ngeplok di kawasan ada air sungai ini, namanya di tempat ini diyakini Eyang Onto Bugo. Penuh keyakinan dengan warga setempat dan sekitarnya dulu di sini untuk sarana pengobatan, ada yang sakit dengan kulitnya, ada yang gimana aja bisa dulunya meminta pada Allah Subhanahu wa taala, lumantar dia itu berdoa, mujahadah, dan lagu Jawa tirakat kungkum di sini juga banyak yang bisa menjadi sembuh.
Ya iki yang sing percaya sing ora percaya yo ora apa-apa, dadi tidak harus dipercaya. Ini adalah dongeng Mbah Mbiyen. Nah, ini dongeng Mbah Mbiyen. Jadi dongeng itu adalah cerita atau kasanah budaya, cerita sejarah. Dari sejarah itu sejarah Mbah Mbiyen wong Jawa jo lali maring jawane ya, seperti ini. Inilah yang dinamakan, yaitu di sini ada Sendang Eyang Ontobugo yang terletak di dekat Gunung Tugel ya, katanya seperti ini. Ini prasejarah yang kawasan ini penuh dengan mistis juga. Namun semuanya kehidupan masyarakatnya bisa rukun, guyub, gotong, royong untuk kebersamaan. Dan ini suatu perjalanan yang lewat pertengahan areal persawahan yang kanan kiri ditanami dengan tanaman tebu. Wah, kalau panen ini hasilnya wah melipat-lipat. Bisa bikin masyarakat di sini gembar ripah loh, jinawi tandurane subur, uripe makmur, rezekine sempulur. Juga inilah yang dinamakan Eyang Ontobugo yang ada di sini. Dan kita laju-laju perjalanan, ini menepis suatu perjalanan, kita lurus perjalanan. Ini juga masuk kawasan di areal pertanian tebu di kanan kiri. Pokoknya jalannya elok, top marko top. Ya, sing penting iso guyub rukun, nyawiji dadi siji gotong royong, saling menghargai dan saling memberi cinta kasih ke gotong royong untuk kebersamaan di kampung ini. Ya inilah jalan di suatu arah yang menghubungkan kampung satu dan kampung yang lainnya yang lewat areal persawahan. Karena lewat jalan ini harus penuh dengan keyakinan, keuletan, ketekatan, kesabaran, penuh kehati-hatian demi keselamatan dalam perjalanan. Ya seperti inilah keadaan yang ada di Dukuh Gindol. Indol yang suatu di bawah Kabupaten Sragen ikut Kecamatan Tangen. Moga-moga kasanah budaya ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk menambah suatu wawasan sejarah khas Kabupaten Sragen ya. Teringin dengan suara burung puter seakan-akan juga ikut mendoakan sesuatu hal untuk kehidupan kebersamaan masyarakat di sini biar damai, adem, ayem, tentrem. Sembulur rezeki ini mulia penguripane, seperti itu. Yuk kita laju lagi karena ini banyak petilasan yang ada di kawasan Tangen yang terletak di Kampung Gindol Duko. Ya ini suatu kawasan yang begitu istimewa, penuh dengan keasrian, nostalgia alam. Dengan penuh ketekatan, keuletan, kebersamaan warga ini semua pada gotong royong dengan sikap yang begitu bagus sesama kita bertetangga. Kita laju jalan perjalanan suatu lagi untuk meneliti suatu daerah ini. Ini bertemu dengan Mbah Ni yang juragane warung yang tadi bikikan mie Mbah siapa? Ya, Mbah Kakung ini ya, ya yang ini. Mbah Kakung Lanang ini, ya ini kan sana Mbah Sumbo gambar. Ini juga menunjukkan sejarah, ada peninggalan sejarah juga di kawasan di dekat rumahnya yang penuh suatu khasanah budaya. Moga-moga semuanya ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan untuk kita semuanya. Wong Jawa Jolali Jawane untuk kebersamaan, keakar-akaran, ketekunan, keuletan, kebersamaan menjadikan kebanggaan wawasan untuk sejarah prasejarah di kawasan Kabupaten Sragen. Inilah suasana di dekatnya perkampungan yang begitu elok. Penuh dengan suasana khas mistik dan penuh dengan cerita-cerita yang ya cerita yang bikin kita itu penuh pertanyaan. Yang penting semua pada baik, guyub, rukun dan untuk bersama saling menghargai.
Damailah bangsaku, damailah negeriku, damailah bumiku, damailah untuk desaku. Baiklah untuk semuanya, semuanya dalam kebaikan. Cukup sekian dari channel Dalang Temuan Menter. Banyak salah kata, penyampaian, kekeliruan, mohon maaf. Salam santun, salam rahayu, berbinika tunggal ika untuk selamai beda-beda, tetap bersatu jiwa, kupat jalan istuwa. Untuk semuanya ada lepat nyuhun pangapuro. Salam santun, salam rahayu, salam berbinika tunggal ika untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk channel Dalang Temuan Menter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.